tengok dia punya hasil kayu gaharu dia, nampak ni macam tak terbakar, tapi sebenarnya dia dah habis. Okey, dia dah jadi debu. Kita tengok dia hancur lumat gitu. Ni nak bezakan antara bakul menggunakan kayu gaharu asli dan kayu yang dibuat daripada papan. Okey, kebanyakannya daripada Timur Tengah, dia orang tak ada bahan gaharu, jadi dia boleh menggunakan papan biasa lah. Nanti kita akan tunjukkan berapa produk yang gunakan papan. Okey, ni gaharu pak, dia habis, dia akan jadi debu macam ni. Bukan jadi debu, dia akan jadi arang. Ini adalah gaharu asli, insyaAllah.